Halo guys, kita lagi ada di Muara Sahung. Jadi kita di sini berkunjung. Ini yang pertama bagi kita di sini. Jadi suasananya mantap. Sedikit kegiatan sebagai FJP Ranger Gunung Padang bersama dengan teman-teman WWF dari Lampung. Juga nanti juga ketemu dengan pihak KPAL-nya Taur. Jadi kita di sini berkunjung. Ini yang pertama bagi kita di sini. Jadi suasananya mantap, keren. Halo guys, kita lagi di Muara Sahung, tepatnya di Ulak Bandung. Nah, desa Ulak Bandung ini desa setelah Ulak Lebar, Ulak Bandung. Kita nyebrang ada jembatan, terus di sini kita melihat desa yang begitu alami. Rumah-rumah masih seperti rumah zaman dahulu kala, masih sekitar tahun 40-an, 50-an mungkin sudah seperti ini. Rumahnya masih banyak sekali, tidak seperti desa-desa di daerah lain. Jadi di sini begitu bagus sekali. Dan di sini juga ada sungai, bentangan sungai luas juga di sini, bagus sekali juga. Ini benar-benar suatu pemandangan yang indah. Ada di sini desa
Muara Saung terutama Hula Lebar. Memang Hula Batu ini ada di lembah bukit-bukit. Jadi itu indahnya bukit-bukit mengelilingi tempat ini. Jadi datang sini dong, pasti tidak akan rugi. Nah, sahabat alam, tidak hanya rumah-rumah panggung tempo dulu yang bisa sahabat saksikan di sini, tetapi wisata-wisata alam lainnya bisa sahabat saksikan di sini. Contohnya, bunga rafflesia yang merupakan ikon Provinsi Bengkulu juga bermekaran di daerah ini. Tidak hanya itu, potensi lainnya adalah air terjun, sungai-sungai yang sangat jernih, Bukit Kumbang juga berada di daerah ini.